Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan saya telah memilih tajuk lagu tradisional iaitu Kuri Kundi. Dan ahli kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri iaitu Muhammad Alif Ikwan bin Muhammad Ridwan dan Noor Ilya Ardini binti Masti, Noor Alia Azwa Abdul Jalil dan yang akhir sekali Mastura binti Muhammad Sata. Menurut kamus edisi keempat, Kuri Kundi adalah bermaksud binti-binti, manakala kundi adalah sejenis saga yang digunakan untuk menimbang emas. Jadi, Kuri Kundi bermaksud binti-binti yang terdapat pada sejenis saga yang digunakan untuk menimbang emas. Dalam bidan hiburan pula, Kuri Kundi adalah sebuah lagu yang mula dinyanyikan oleh Datuk Siti Nurhaliza pada tahun 2002. Secara umumnya, Siti Nurhaliza telah menampilkan tujuh lorak bahasa Melayu dalam lagu ini. Lorak tersebut adalah Pulau Pinang, Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Kelantan, Sabah, Sarawak, di mana bahasa Melayu baku dijadikan sebagai pembuka dan penutup lagu. Mesej yang ingin disampaikan adalah bahasa Melayu mempunyai banyak lorak, bukan sahaja di Malaysia, malah negara-negara di Nusantara turut mempunyai lorak bahasa yang tersendiri. Malah, lorak-lorak negeri di Indonesia boleh ditemui di negara jiran seperti Indonesia, Brunei dan Singapura. Seterusnya, iaitu nilai estetika. Estetika ini merupakan kemuncak ketinggian nilai sesebuah karya kreatif. Nilai tara yang ditetapkan itu bukan sekadar pada ungkapan yang tersurat tetapi merangkumi aspek tersirat. Terdapat penggunaan pantun di dalam lirik Kuri Kundi ini. Sebagai contoh, teratak maliga bak dipayung teduhnya, bila budi melika anak asuhan, adat yang lama berbudi berbahasa akar kehidupannya. Ungkap rangkap ini juga adalah dalam bahasa Melayu baku. Mesej dalam rangkap ini adalah Melayu asli mempunyai adat tradisinya yang tersendiri. Adat tradisi yang berbudi bahasa adalah akar kepada kehidupan orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mastura binti Muhammad Sattar, Dormitory C20A1031. Okey, yang pertama kita masuk kepada nilai akhlak. Okey, sebelum itu sama-sama kita mendengar sedikit lirik lagu mengenai nilai akhlak. Okey, dapat kita dengar tadi sedikit lirik lagu iaitu yang Kuri Kundi yang merah saga, baik budi indahlah bahasa, pantun lama tinggi kiasannya. Berpantun seloka sambil menari canggung, serentak melangkah rentak timur diarak, gurau senda sopan yang dijaga, sepakat makin kukuh terikat. Okey, dapat kita lihat dalam lirik lagu ini, nilai akhlaknya bermaksud sikap hormat menghormati. Maksudnya, kita yang tergolong dalam masyarakat yang menjunjung budi yang tinggi, mestilah menjaga pertuturan seharian kita sama ada dengan orang yang lebih tua dan juga dengan masyarakat di sekeliling kita. Jadi, sekiranya kita seorang masyarakat yang mengetahui cara pertuturan bersama dengan orang sekitar kita, sudah tentu ianya akan dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Dalam masa yang sama, ia dapat memupuk kesepakatan. Kita sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum, mestilah berpegang teguh pada nilai bertoleransi dan tidak menunjukkan sifat perkauman agar kita dapat hidup bersatu padu dengan menjunjung amalan perpaduan. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Noor Ilya Ardini binti Masti, nombor matrik C20A1235.
Seterusnya adalah kita melihat kepada nilai pendidikan, iaitu hubungan manusia dengan alam. Contohnya adalah bagai pohon tidak berbuah yang menyatakan, sekiranya seseorang individu itu tidak beradab atau tidak beradat ataupun tidak berbudi, merupakan individu yang tidak mempunyai nilai. Di samping itu, kita tengok juga penggunaan unsur flora dalam lagu ini memberikan kesan yang mendalam, iaitu kecintaan dan kesedaran masyarakat mengenai betapa penting nilai semula jadi itu. Tambahan pula, kita tengok kebolehan masyarakat Melayu itu sendiri yang mengubah lirik lagu berunsurkan flora dan menyampaikan sebuah unsur ataupun sebuah mesej yang mendalam kepada pendengarnya. Di samping itu juga, kita ada nilai tauhid, iaitu nilai hubungan manusia dengan Tuhan. Contohnya adalah awaklah duk kalut, merah condong ke barat, mari kita pakat ramai-ramai, biar ke timur condongnya. Jadi maksudnya adalah di sini, kita ini perlu berpegang teguh kepada ajaran agama supaya tidak mudah terpengaruh dengan budaya-budaya negatif daripada barat. Jadi saya bersetuju dengan pendapat ini kerana apabila seseorang itu taat dan aku dengan perintah Tuhan, maka mereka akan merasa takut dalam membuat perkara-perkara yang buruk, iaitu perkara yang dilarang oleh Tuhan. Jadi akhirnya dapat memelihara diri individu tersebut untuk tidak membuat perkara-perkara yang buruk. Jadi nilai tauhid ini boleh dilihat melalui lirik lagu Kurik Kundi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Azwar Abdul Jalil, bernombor matrik C20A0925. Di dalam lagu Kurik Kundi ini juga terdapat nilai murni, iaitu nilai manusia dengan kehidupan. Antara nilai murni yang terdapat dalam lagu ini ialah nilai perpaduan. Perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum secara tersirat dan tersurat. Selain itu, penggunaan dialek yang berbeza bukan penghalang bagi masyarakat untuk hidup bersatu padu. Nilai yang kedua ialah nilai kesederhanaan. Ia dikatakan sedemikian kerana pada rangkap pertama menunjukkan kehidupan yang sederhana dan berbudi dengan orang tanpa mengira darjat atau status seseorang tersebut. Jadi, sebagai seorang masyarakat Malaysia yang bertanggungjawab, perlulah kita menghayati pesanan tersebut agar kita disegani dan dihormati oleh orang lain. Itu sahaja daripada saya. Akhir sekali, yang kurik itu kundi, yang merah itu saga. Baik budi, indah bahasa. Oh, patut lama tinggi kiasnya. Rangkap ini adalah dalam bahasa Melayu baku. Mesej dalam rangkap ini adalah Melayu tradisional mempunyai kiasannya yang sangat tinggi. Tidak semua pihak mampu mentafsir kiasan tersebut dengan tepat. Kiasan kata-kata digunakan dalam perbualan agar pihak lain tidak berkecil hati. Banyak pesanan yang ingin disampaikan dalam lagu ini. Kita perlulah menghayati pesanan tersebut agar tidak disegani dan dihormati oleh orang lain. Sekian, terima kasih.